Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Erhas kalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren, Cadas ya, sobat Erhas kalian, kita lanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan de, apa eh, Brigadir J dan Barada E terutama ya, karena menurut eh, Kamarudin Siman Simanjuntak Lawyer atau pengacara dari keluarga Brigadir J bahwa uh, alibi Baradae terbantahkan kalau terjadi tembak menembak karena dia mendapatkan fakta ada tembakan dari belakang kepalanya tembus ke hidung dan uh, itu jelas ditembak dari belakang tapi di sini Baradae mengat mengatakan lagi ya bahwa uh, bahwa Uh, dia menembak dua kali ketika sudah tersungkur. Nah, ini kayaknya ini alibi baru ya. I don't know exactly ya. Jadi, Barade mengaku menembak Brigadir J yang sudah tersungkur dua kali ya. Padahal why ditembak kalau seandainya dia ingin membela diri, membela diri kok berlebihan ya. Oke, okay, tapi it's okay, tapi kan kita harus membacakan semua secara adil ya. Oke. Okay, kita lihat uh, dari dari eh, apa yang disampaikan oleh Kamarudin eh, Simanjuntak, dulu ya, sebagaimana sudah disampaikannya dalam eh, obrolan hampir dua jam semalam, tapi ini ada lagi dimuat oleh media, ya, mungkin dalam kesempatan lain atau sesi yang lain. Eh, kata Kamarudin bahwa alibinya itu sudah terbantahkan. Oke, coba kita bacakan, ya. Hmm, Oke. Okay. Uh, sebagaimana dilansir oleh fajar.co.id, autopsi jenazah Brigadir J bongkar fakta baru, alibi baradae dipastikan terbantahkan. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan uh, selamat tahun baru Islam ya. Uh, satu Muharram 1444 Hijriah ya. Oke, okay, 1444 Hijri ya, luar biasa ya. Fajar.co.id Jakarta pengacara Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir Joshua Kamarudin Simanjunta mengungkapkan hal mengerikan yang telah dituangkan dalam berita acara dan telah dibuat juga dalam akte notaris. Temuan tersebut ditemukan bersama-sama oleh dokter forensik dan merupakan kesepakatan dalam ruang autopsi oleh tim. Menurut Kamaruddin, temuan itu menggugurkan alibi bahwa Brigadir Joshua ditembak oleh Baradae atau, Barada e atau Barada EL atau Barada Elizer dari posisi atas. Inilah yang membantah bahwa adanya tembak menembak dari atas di mana Baradae dari atas dan Brigadir Joshua dari bawah paparnya. Setelah itu uh, in, setelah itu dari bagian dalam kepala diperiksa dokter forensik menemukan retakan sebanyak 6 buah. Beranjak ke bagian bawah, ditemukan bekas tembakan dari rahang bawah dan tembus ke bibir. Makanya, adanya bekas sobekan di bibir. Tembakannya dari arah leher ke atas yang mengakibatkan giginya berantakan, ungkapnya. Penembakan dari arah leher kemungkinan ditembak dari jarak dekat, bahkan pistol menempel di bagian rahang. Sedangkan bagian dada pada dada kiri terdapat luka tembak masuk dan ada lubang. Setelah dibuka ternyata ditemukan plastik yang isinya terdapat jaringan otak, jelas Kamarudin Jadi otaknya itu tidak ada di dada. Jadi otaknya itu ada di dada. Apakah ini standar forensik saya tidak paham. Otak harusnya di kepala ditaruhnya di dada terangnya. Bagian lengan bawah kiri samping kanan terdapat Luka terbuka berbentuk lubang, tembak masuk tembus sekitar 6 cm dan terdapat patah tulang. Kemudian kelingking kiri, tulang kelingking patah, Kamis sebelumnya sempat mengungkapkan kenapa rahang brigadir J dislokasi ternyata berdasarkan hasil otopsi, mengatakan bahwa bagian rahang bawah patah lanjut kamarudin. Selain itu bagian kaki kanan brigadir J ditemukan bengkok dan ini perlu kejelasan kenapa terang kamarudin Simanjuntak kemudian dah. diberitakan sebelumnya pengacara Kamarudin Simanjuntak bocorkan hasil otopsi Brigadir Joshua Utobarat alias Brigadir J saat berbincang dengan Ahli Hukum Tata Negara Refli Harun <laughs> dengan saya semalam ya sebenarnya Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan hasil otopsi Brigadir, Brigadir Joshua Utobarat menunjukkan kejanggalan pada bagian otak Kewasa hukum keluarga brigadir Josa Warat itu mengatakan saat bagian kepala dibuka oleh tim dokter tidak ditemukan adanya otaknya. Saat kepala disondek atau ditusuk dengan sebuah alat dan tembus ke hidung, kata Kamarudin saat diwawancarai saya ya yang disiarkan secara live di channel YouTube uh, Refli Harun ya secara live Jumat malam. Dokter menyatakan bahwa hal tersebut diakibatkan karena ditembak dari arah belakang, dan tembus ke hidung. Itulah yang mengakibatkan hidung dijahit, seperti foto yang saya tunjukkan sebelumnya, jelas Kamarudin. Oke, okay. dan ini dari JPNN Baradae mengaku menembak Brigadir J yang sudah tersungkur dua kali. Oke, okay, kita lihat ya. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik menyebut pihaknya telah mengantongi keterangan dari Barada e. Dia menjelaskan kronologinya, kata Taufan dalam acara kontroversi milik Metro TV yang diunggah Metro TV News di Youtube pada Kamis 28 Juli. Taufan mengungkap Barada e mengaku menembak Brigadir J Peristiwa itu bermula saat Baradai yang baru tiba di rumah dinas Verdi Sambo untuk melakoni ini. Isoman kemudian naik ke lantai dua rumah itu. Di sisi TV, kelihatan kata Taufan Baradae naik ke lantai dua menuju ke ruangan tidur ajudan. Tiba-tiba, dia mendengarkan suara teriakan dari Bu Putri, istri Ferdi Sambo. Ini versi dia, bukan Komnas, tutur Taufan. Kemudian setelah mendengarkan teriakan itu, Baradae turun dan melihat Yosua alias Brigadir J. Dia bertanya dengan suara yang lebih kuat karena kaget, ada apa ini? Dia menyaksikan saudara Yosua mengarahkan senjata kepada dia dan menembak tutur Taufan. Ya. Setelah beberapa tembakan, Baradae menuju ke belakang, mengokang senjata dan membalas tembakan itu. Oh, begitu ya? <laughs> menurut dia kena tembakannya kata Taufan luar biasa rupanya sempat ke belakang juga ya belum setelah itu masih adu tembak lagi sampai Brigadir J tersungkur bak di film aksi yang menampilkan adegan baku tembak si pemenang menembak lagi untuk memastikan lawannya sudah dilumpuhkan kemudian dia Barade datang lebih dekat kira-kira jarak 2 meter lalu menembak dua kali lagi untuk memastikan orang yang menyerang betul-betul bisa dilumpuhkan ujar Taufan nah ini alibi yang barunya ya itu kesaksian dia sebagai terduga tindakan tembak-menembak imbuh ketua Komnas HAM RI status Baradei hingga saat ini masih belum jelas entah tersangka atau apa oke okay. Uh, ini wakaka Komnas HAM mencari celah Komna, Komnas duluan periksa E tapi tak sampaikan kronologi penembakan yang diakui anehnya setelah tim pengacara menyampaikan hasil otopsi kedua di channel RH mereka menyampaikan E mengaku tembak J dua kali saat tersungkur kenapa? karena hasil otopsi kedua tersebut ada lubang di belakang kepala J tembus hidung luar biasa Komnas HAM anda cari celah seperti pembela Komnas tak dapat dipercaya Nan aktifkan saja nggak penting ada Komnas non aktifkan ya berbohong lagi untuk apa ini anu ya uh, pendapat dari pembaca jelas-jelas Brigadir J bunuh diri pertama dia menembak dadanya di belakangnya ada besi baja peluru mantul ke kepala belakang menembus hidung belum mati juga dia memukili matanya sendiri selesai bobo <laughs> jadi ini bukan dimain-mainkan ya ya so sobat era sekalian uh, ini tambah menarik jadi <laughs> jadi muncul pengakuan baru bahwa tadinya kita tidak mendengar ya, tembak menembak tapi sekarang ada informasi yang mengatakan bahwa setelah tersungkur didekati didekati dari jarak yang dekat 2 meter lalu ditembak untuk memastikan mati how come ya kan seperti menghadapi seorang Uh, katakanlah penjahat kelas berat, kan temannya sendiri. Kenapa harus dipastikan mati begitu? Uh, uh, this is the question, kan? Tambah tambah justru tambah pertanyaan lagi. <laughs> Terlepas bahwa itu adalah keterangan barada'i sendiri, tapi itu kan disampaikan oleh Komnas HAM. Sebelumnya kan, Komnas tidak menyampaikan ini dalam keterangan awal, ya. Jadi sekarang ini muncul uh, dua, ada fakta bahwa... Uh, dia ditembak dari belakang, ya, uh, ditembak dari belakang, dari kanan ke kiri. Kalau tidak salah, ya, agak-agak mencong begitu, tembus ke hidung, kira-kira begitu, dari belakang tembus ke hidung. Nah, diperkirakan ditembak dari belakang. Kalau tembak menembak, kan tidak mungkin kenanya dari belakang. Tapi rupanya, alibi barunya adalah ketika uh, Brigadir, uh, ketika Brigadir dia sudah tersungkur. Maka didekati lagi oleh Baradae dan ditembak dua kali. Nah ini barangkali justifikasi kenapa ada tembakan di belakang kepala dan kemudian di rahang, ya, di rahang yang dibicarakan. Jadi kira-kira begitu. Kalau pakai pakai apa? Pakai alibinya Baradae, tembak menembak eh, dia berhasil mengenai dada dan lengan, kan? Kira-kira begitu. Dan dada kiri itu yang menyebabkan dia tersungkur. Nah, begitu dia tersungkur dia didekati lagi dan dia tembak dua kali lagi yaitu kepala belakang dan rahang kira-kira begitu tapi uh, what for begitu uh, begitu uh, begitu seperti den ingin memastikan mati kan aneh juga rasanya kan dia uh, temannya sendiri kira-kira begitu <laughs> dan dia tidak tahu masalahnya apa dia katakan membela diri kan orang-orang orang membela diri itu kecenderungannya pasti tidak akan berlebih-lebihan kalau seseorang itu sudah tersungkur ya apa perlu ditembak dua kali lagi this is the point ya yang yang memang harus di apa yang harus diklarifikasi uh, lagi <laughs> jadi makin seru ya per pertandingan atau atau jalan cerita ini ya uh, apakah ini memang tembak menembak apakah memang sebenarnya dieksekusi dari jarak dekat dan kepala belakangnya yang dieksekusi di ya tembus ke hidung kemudian ditembak juga bagian rahangnya dan sehingga giginya rontok ya tembus ke bibir gitu kira-kira begitu oke okay. <laughs> oke okay, coba kita kita bacakan uh, komentar sobat Erham uh, dan juga memang kalau naik ke atas akan dihabisi. Nah, kita nggak paham ya naik ke atas itu apa informasinya, orangnya yang naik ke atas, karena e, faktanya Bu Putri di, di bawah, bukan di atas, ya kan? Oke, okay. Teguh Santoso, kasus Brigadir Polisi Yosua ini terkesan sangat politis sehingga kasus utamanya tidak ditelusuri dengan benar. Misal barang bukti tidak dipublikasi tersangka penembak tidak dihadirkan dan reka adegan tidak jelas ya walaupun King Boker bilang semakin terang sebaiknya pengacara keluarga Brigadir J jangan buka dulu informasi yang penting nanti dibuat lagi skenario yang mencocokkan alibi ruwet uh, ada apa dengan Komnas HAM semakin kini kok semakin gak percaya dengan Komnas HAM masih trauma kasus KM 50 Kemudian Komnas HAM RI menangis ya. Di, uh, kesaksian diambil dari mimpi, halu berburu uh, berburu Barada E. Datangkan Komnas HAM Sri Lanka dan Komnas HAM Somalia. Komnas HAM melanjutkan, karma itu nyata adanya. Kemudian kalaupun ada CCTV itu sudah diedit-edit ya. Enggak masuk akal Bang E dan J punya ikatan emosional yang dekat seagama masa tega mau bunuh teman yang seagama dan setiap hari bersama dengan sadis gitu iya iya, iya itu masalahnya artinya masa dia temannya sudah tersungkur kan dia kan membela diri sudah tersungkur lalu dia dekati dan kemudian dia mau bunuh pastikan dia mati kan aneh rasanya ya kan dia dekatin lalu dia tembak kepala eh, yang sudah tersungkur itu itu kan bahkan kalau kita menghadapi penjahat saja nggak boleh begitu kan bahkan menghadapi penjahat apalagi kalau ini teman dan kemudian dengan alibi membela diri tapi kalau sudah mendekati itu kan bukan bela diri lagi namanya sengaja membunuh akhirnya awalnya membela diri kalau seandainya cerita itu benar let's say sobat era sekalian cerita itu benar ya mereka tembak menembak lalu kemudian tersungkur uh, uh, brigadir uh, J mungkin karena kena dua tembakan di dada dan di lengan ya lengan, lengan kiri kalau nggak salah jadi kena di dada kiri dan di lengan kiri ya atau lengan kanan, nanti kita cek lagi di lengan pokoknya, dada dan lengan let's say dia tersungkur, lalu setelah tersungkur itu malah didekati dengan jarak 2 meter, 2 meter dekat loh, 2 meter lalu ditembak lagi dua kali kira-kira uh, tega bener jadinya ya uh, barada ini, kalau begitu uh, begitu uh, uh, alibinya gitu ya, oke okay di laporan pertama 6 peluru masuk setelah otopsi ulang hanya ada 4 peluru masuk di tubuhnya, kemana peluru lain ya kemudian da, polisi sengaja kayaknya untuk memperlambat kasus ini supaya bisa menutupi koruptor yang bawa kabur 53T ke Singapura, wah ini ada apa, -apa lagi ya kemudian kemudian uh, Yang ada juga kalau sahabat yang ditembak mestinya dideketin dan minta maaf, uh, ya kayak di film ya. Oke, okay. Baradae harus langsung ditahan menembak korban yang sudah tersungkur dari belakang. Kalaupun bela diri itu pembelaan yang berlebihan, tetap salah ya. Oke, okay. ujungnya tersangka pasti kroconya. Kalau cara eksekusinya yang sadis seperti itu apa kita bisa tafsirkan seperti eksekusi KM 50 apa ini dengan tim eksekutor yang sama. Kemudian kayak bunuh uh, seorang menembak sampai tuntas begini hanya terjadi di daerah operasi timur Timur. Di TKP sudah ada tim bayangan eksekutor Baradae cuma pengalian isu. Kemudian, kenapa pengacara kondang nggak ikut Bang Hotman Paris? Brigadir J mungkin ditembak saat lagi tidur. Endingnya seperti kasus KM50. Ya, sobat era sekalian, the... menarik ini pasti ya. Memang, uh... <laughs> jadi keterangan tentang uh, mendekati uh, Brigadir J yang sudah tersungkur... Dari jarak 2 meter ini kemudian ditembak lagi itu tidak pernah ada sebelumnya. Tapi kemudian sekarang ada ya. Uh, saya tidak tahu adanya itu gimana ya. Apakah setelah atau sebelum uh, keterangan dari Kamarudin Simanjuntak ya yang mengatakan bahwa dia menemukan ada bolongan di kepala dan ketika disondek itu tembus ke hidung, disondek. Ke arah mata nggak tembus, artinya nggak tembus ke sana. Tapi begitu ke arah hidung, ternyata tembus. Artinya memang peluru tembusnya ke hidung. That's why hidungnya kemudian dijahit. Sekarang kita lihat, ada hidung yang dijahit. Ya, gitu uh, ya, Sobat Era sekalian. Oke, okay. uh, <laughs> itu saja ya, ada telepon masuk gitu. Oke. Okay. Uh, itu saja kita lanjutkan nanti sobat era sekalian ya dengan pembahasan-pembahasan lainnya. Tapi ini memang sangat sangat menarik ya untuk untuk dibahas ya fakta yang baru ini ya. Di mana sekarang kontestasinya adalah rekonstruksinya adalah uh, fakta ya sekali lagi ya saya ulangi lagi fakta yang didapatkan setelah otopsi kedua adalah ada tembakan dari belakang kepala yang tembus ke hidung ketika disondek Terk. itu fakta yang ditemukan setelah otopsi kedua yang tidak muncul pada otopsi pertama karena dalam otopsi pertama yang kemudian dijelaskan oleh Karo Penmas ya kepala biro penerangan masyarakat adalah terjadi tembak menembak kalau terjadi tembak menembak dalam rangka membela diri ya dalam rangka membela diri maka semua tembakan pasti datangnya dari arah depan dan lebih tepatnya dari arah depan dengan sudut yang ya barangkali berapa derajat karena uh, Baradae di atas kemudian Brigadir J di bawah. Tapi yang jelas tembakan pasti arah dari depan. Nah itu satu. Tapi sekarang setelah otopsi kedua muncul fakta bahwa ada tembakan dari belakang kepala. Jadi kepala bocor dan dilem, ya, dilem. Dan ternyata setelah dibuka disondek, istilahnya disondek, kemudian sampai tembus ke hidung. Maka dipastikan bahwa ada tembakan dari belakang, ano, tembakan di belakang kepala yang tembus ke hidung. Makanya kalau kita lihat hidungnya dijahit, ya. Makanya orang waktu itu bertanya banyak yang bertanya kenapa hidungnya dijahit. Nah kira-kira ini pertanyaannya kenapa hidung itu dijahit? Yaitu karena ada peluru yang tembus. Artinya, ya uh, tim rumah sakit uh, Mabes Polri, dari Rumah Sakit Polri ya, Keramat Jati memang sengaja melakukan ini dan tidak memberikan informasi itu ke publik atau memberikan informasi tapi tidak disampaikan we don't know exactly tapi intinya adalah ada fakta itu di otopsi kedua nah ketika fakta itu ada maka kemudian muncul keterangan baru dari Komnas HAM ya bahwa uh, itu uh, setelah dia tersungkur menurut Baradae ya setelah dia tersungkur, maka dia tembak lagi dua kali. Setelah setelah brigadir J tersungkur. Nah, inilah yang barangkali untuk alibi mengatakan kena belakang kepalanya dan kena rahangnya, sehingga merontokkan giginya dan kemudian mencidrai bibirnya. Mungkin itu uh, ya apa alibi dari Baradae yang terbaru sobat era sekalian. Makin menarik untuk dibicarakan ya. Artinya. Uh, kita tidak usah dulu bicara motifnya ya motif itu adalah soal lain dulu ya nanti soal yang harus dibuktikan tetapi cara matinya pun ternyata masih berdebat ya cara matinya ada ada perubahan tadinya seolah-olah berhadapan tembak menembak tapi sekarang ketika ada fakta baru uh, ada uh, peluru dari belakang dari uh, kena kepala uh, ada cerita baru lagi nah kita saksikan nanti bagaimana perkembangan selanjutnya ya setelah ini ya uh, ya sama-sama kita sama-sama kita lihat nanti ya T tetap kita ingin cari kebenaran bukan mencari pembenaran sekali lagi uh, tentu kita semua tidak ada kaitannya tidak ada hubungannya ya dengan uh, pengacaranya tidak ada hubungan keluarga juga baru kenal juga uh, dengan polisi juga kita kepentingan kita adalah ingin melihat institusi ini benar, nah, yang paling penting adalah kita mengawal kasus ini dengan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya yang salah harus uh, dinyatakan bersalah, yang tidak bersalah tidak boleh disalah-salahkan tapi jelas Baradae sudah bersalah kalau begini, kenapa? Uh, pertama ya kalau seandainya cerita dia itu benar, maka dia tidak lagi melakukan tindakan membela diri, tetapi sudah melakukan tindakan pembunuhan. Karena dia menembak orang yang sudah tersungkur dua kali lagi untuk memastikan bahwa orang itu mati. Artinya dia sengaja menghilangkan nyawa orang lain, ya kan? Kalau seandainya uh, keterangan dia itu benar. Tapi kalau seandainya keterangan dia itu bohong, maka dia sudah melakukan yang namanya obstruction of justice ya maka tidak ada alasan lagi untuk tidak menyatakan dia sebagai tersangka cuma memang yang jelas tersangka uh, perencanaan pembunuhan uh, pembunuhan berencana atau tersangka apapun tapi intinya tersangka menghilangkan nyawa orang minimal ya kan karena dia memang menghilangkan nyawa orang menurut pengakuan dia tapi kalau itu pengakuan yang dia buat karena untuk melindungi seseorang atau kelompok orang maka dia melakukan obstruction of justice jadi uh, mudah sekali kan untuk mengkonstruksikan kalau seandainya terkait dengan Baradae. Jadi kalau misalnya ada keterangan dari Kompolnas mengapa Baradae misalnya eh, apa tidak dijadikan tersangka karena menunggu yang namanya scientific eh, apa crime investigation dan lain sebagainya dan lain sebagainya maka uh, <c> <Google> terlalu bertele-tele jadinya ya kan padahal berdasarkan pengakuan dia saja harusnya dia sudah cukup menjadi tersangka ya, oke itu saja saudara sekalian. Duh, kita nanti akan lanjutkan lagi dengan pembahasan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.